bertamu kawan, berdapat kuitan, ada yang bisa anak dengan anak. Ada aja tak kisah tentang Abah Guru Sekumpul. Itulah hebatnya Abah Guru Sekumpul. Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan mahabbah di hati semua orang kepada si Din. Bahkan mungkin yang dahulunya pernah memusuhi si Din, hari ini menjadi cinta kepada si Din. Dan membawa nama Abah Guru Sekumpul itu kemana aja payu ya. Kita mengadakan acara ngarani haulan Abah Guru Sekumpul, banyak yang datang. Walaupun limbah anu isinya ada kisah si Din, kada bakal. Kita bikin video YouTube kisah Abah Guru Sekumpul atau Bepadah Cinta lawan si Din, padahal udah pernah ada juga dapat lawan si Din. Orang banyak datangan. Itu di bumi lah, apalagi pian di langit. Pian di langit bawa nama Abah Guru Sekumpul payu. Pian berdoa, ya Allah, dengan berkat Abah Guru Sekumpul ulun minta ini, yakin dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Handak apa aja pian, asal jangan merugikan orang lain. Kalau pian ada hajat, ada keperluan, pian kada kawa ziarah, cukup duduk di rumah tawasul, baca Fatihah, kirimkan kepada Sidin, angkat tangan berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan berkat Abah Guru Sekumpul yang ulun yakin Sidin adalah kekasih pian, Sidin adalah wali pian, berdoa dikabulkan Allah. Banyak sudah yang membuktikan. Karena orang seperti Abah Guru Sekumpul itu memang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kada ada lagi orang kaya Sidin terkecuali sampai masanya. Ada yang mengatakan 200 tahun baru akan ketemu lagi dengan orang nang kaya Sidin. Jadi nang kita lihat hari ini, ya nang kaya mimiripannya aja, ada nang bolang mirip, ada nang suara mirip, macam-macam mimiripan. Cuma nang asli kaya Sidin kada kawa lagi. Kada kawa lagi anak menuruti kada kawa. Karena memang sudah putaran garisan takdirnya seperti itu. Sekisah sedikit. Sidin menuntut ilmunya kayak apa? Mujahadah Sidin kayak apa? Riyadhah Sidin kayak apa? Adalah nang kawa menuruti hari ini. Tadi malam ulun bekisahan lawan kawan. Ada kawan salah seorang nang intens jiwa di akhir-akhir umur dihiga Sidin. Bisa dibilang di akhir-akhir itu berapa tahun yang kawa 24 jam mencatat. Kuni sebagai pemerhati aja pang lah ajarnya kan. 24 jam memperhatikan apa yang dilakukan Sidin, apa yang diucapkan Sidin, bersama siapa Sidin. Ramai tatapan sampai jam 2 di malam bagasa. Di antaranya salah satunya pernah guru. Jadi Abah ini di Cempaka taguringan habis asar. Taguringan Abah pas di Cempaka habis asar. Jadi di hati kawannya, maka Abah nih anu kan kenapa Abah guring habis asar? Maka Sidin dia madahkan di pengajian ya lo makruh. Imbah bangun, tak bangun Abah langsung bersuara. Alhamdulillah nangkai Abah diberi Allah guring. 7 hari sudah Abah nih kada diberi Allah guring. Amun gitu semalaman ini ada guring ya Allah. Tahanlah kita bewirin ibadah sampai 7 hari aja guring. Guring kita paling sejam-jam. Adalah nang tahan. Kada tahan lagi kita mujahadah kayak itu. Nah, lalu pang imbah kada ada lagi apa nang harus kita lakukan? Kita syukuri ya, kita nih beruntung. Nang pertama kita nih buan pian bertahan nih kan orang Martapura nih, sakampung lawan Sidin, sadaerah lawan Sidin. Sezaman ditemukan Allah lawan Sidin. Ada di antara pian nang matanya pernah melihat Sidin, melihat wajah Sidin. Ada nang telinganya pernah mendengar langsung kalam Sidin. Ada nang tangannya pernah bersalaman lawan Sidin. Pian tahulah itu seberataan kada ada ruginya.
itu bersabar tahan memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam kitab Syarah Ratibul Atas. Apa ya judulnya? Syarah Ratibul Atas yang tebal. Ratibul Atas ulun lupa, nah dua jilid. Lain Minhatul Aqyas. Nas-nas tuh jungannya. Di dalam kitab tuh ada dikisahkan. Ada pernah suatu kali kemarau panjang. Lalu orang-orang berdoa, doanya kada kabul-kabul. Lalu tiba-tiba ada saiko orang kan biasa aja tampilannya. Salat istisqa berdoa kepada Allah. Kada lawas turun hujan. Ditakuni orang, apa ampun pian tadi doanya rahasianya jadi dikabulkan Allah. Ujar sidin, aku ni kam bahari mataku ni naswah melihat wali Allah. Kalau kada khilaf Abu Yazid Al-Bustami, lalu aku berdoa dengan itu, ya Allah, pian nina pernah memberi ulun nikmat yang sangat besar, mata ulun nina pernah pian dapatkan kau melihat wajahnya wali pian. Dengan berkat itu nak kabulakan doa Allah. Hujan hari. Apalagi buat pian-pian ni. Jadi kita ni berisi sesuatu yang sangat besar, yang kada dimiliki oleh orang lain. Tinggal kita ni kawa kada menghargai, bisa kada kita ni menyayangi itu. Lah, kadang ampun maaf ulun rasa cemburu. Kita lebih menghargai nang jauh-jauh, nang di lain-lain, nang kada jelas asal-usulnya. Di kita ni ada nang ganal banar. Di kita ni masih banyak murid-murid abah, orang-orang nang duduk di pengajian sidin beberapa biji kitab. Kenapa kada kita ambil ilmunya? Kada kita ambil barokahnya di situ? Kada hendak umpat maambil dari orang nang maambil, nang terus bersambung sanadnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahal pian, sangat mahal orang yang pernah duduk di majelis sidin walaupun sekali. Pian mungkin ada beisi dang sana marajin dahulu tulak, ada beisi kuitan mungkin dahulu rancak tulak, atau bahkan pian sendiri dahulu rancak tulak. Itu sangat mahal. Ayo jadi sana orang kaya baja alimnya, nang kaya apa aja bolangnya, nang kaya apa aja harapnya, kalah lawan pian. Jujur nak ulun bepada kalah lawan pian nang pernah duduk di majelis sidin. Terserah orang menerima atau kada kata-kata ulun nih. Mahal. Makanya kadang ulun bingung, ada orang di jauh-jauh kisah cinta datangan ke sana. Ai, kenapa mah kada datang ke sana? Harusnya sidin tuh nang ambil berkat lawan pian. Pian pernah duduk di majelis abah, mata pian pernah melihat wajah abah, telinga pian pernah melihat mendengar suara abah. Orang tuh nang harusnya mengambil berkah pian kalau memang benar-benar cinta kepada abah. Bujuran kah cinta atau hanya menjual nama abah aja kah untuk kepentingan pribadi? Ulun cemburu kadang, ampun maaf. Ulun lebih menghargai pian-pian yang pernah hadir di majelis abah.